Aku bukanlah Rahwana, juga bukan Casanova. Aku adalah lelaki setia. Engkau anugerah terindah yang telah ku terima. Tak mungkin aku mendua, engkau satu-satunya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Ini spesial permintaan daripada subscriber aku semuanya. Masih di final audition Dangdut Academy 6 kemarin. Ada yang banyak banget yang nge-DM aku atau komen nih di video-video itu kalau kalian semuanya minta aku buat ngeresin Andri dari Pinrang nyanyiin lagu Aku Bukan Rahwana dari King Nasar. Ini gimana suara Andri? Apakah bisa meliuk-liuk seperti suaranya Nasar? Atau lebih meliuk lagi nih dari suaranya King Nasar nih ya? Langsung aja kita tontonin Andri Pinrang, Aku Bukanlah Rahwana. Oh. Aduh. Starting point yang best banget dari Andri. Awal aja udah menggelegar ya. Jadi, sedikit informasi ya, kalau Andri ini memang memiliki kekurangan di penglihatannya. Kemarin waktu audisi, aku juga sempat ngereaksiin Andri kan. Aku suka tipe suaranya. Empuk banget suaranya, beneran enak banget. Aduh, cengkoknya enak. Cengkoknya enak banget, gak berlebihan tapi pas semuanya. Pas aku milikmu. Itu semuanya dapat. Kan turun-turun-turun-turun tuh. Semuanya pas nadanya, nggak ada yang melenceng. Asik loh denger yang klasik-klasik kayak gini dinyanyiin tuh. Jiwa-jiwa dangdutku tuh bergelora gitu rasanya. Enak ya, refnya. Aku bukanlah Rahwana, juga bukan Casanova. Cara Andri nyanyi ini aku suka banget. Santai aja nyanyinya, bener-bener gak ngotot nyanyinya. Bener-bener Andri jadi diri sendiri, bener nggak ngikutin Nasar.
Asli, ini versinya Andri. Punya cengkok sendiri kan Andri ini kan. Beda kan sama originalnya. Ayo. Gila lo cengkoknya benar-benar original banget. Eh, salut aku sama anak ini. Ae. Oh. Wow, ada tadi sedikit ada gazal-gazal tadi dimasukin sama Andri. Benar-benar aku bilang tadi ya, si Andri ini di balik kekurangannya ada kelebihan yang benar-benar yang tidak dimiliki sama orang lain. Suaranya empuk banget, cara dia menuturkan rasanya tuh enak banget. Dan yang pasti lagu ini dia nggak ngekor atau nggak nyontoh banget dari King Nasa, dari Nasar ya. Beda banget dari Nasar, dari cengkoknya beda, cara ngebawainnya beda sama Nasar. Bener-bener Andri menjadi dirinya sendiri banget nyanyiin lagu ini. Kita tunggu kelanjutannya ini Andri seperti apa di habis ini berarti. 50-50 ya, 50-50 kita tunggu nih gimana suaranya Andri, apakah masih bisa memikat hati para juri dan kita semuanya ya. Dan kalian semuanya aku yakin udah terpikat sama channel ini, makanya yang belum subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.